honornya kan. Bilang, Kak, Bunda tambahin deh, gak mau. Karena buat dia, terus kalau orang udah tahu aku anak Bunda, anak ayah, anak papa, terus apa? Kalau aku gak ada prestasi gitu. Dan ini kok mau? Mungkin jadi batu loncatan untuk ke jenjang jadi model juga model nih. Atau mungkin seperti orang tuanya. Saya juga mau ceburin dia tapi dia nggak mau mas. Seperti apa bujuk anaknya? Ngebujuk anaknya? Udah, aku udah bujuk, ayahnya udah bujuk, papanya udah bujuk, Kak, main satu sinetron, satu episode aja dulu. Nggak mau. Belum kan? Gimana, Raff? Selalu menolak apa yang diminta oleh orang tua. Apa sih latar belakang itu? Enggak. Selalu menolak. Karena dulu kan dia juga jadi banyak juga. Alhamdulillah Raffi sudah S1 sarjana. Baru lulus. 3 tahun setengah. Jadi dia tuh benar-benar konsen banget. Enggak bisa digugat kalau udah berarti udah kelar S1-nya nih, berarti kan mungkin bisa dibilang lagi orang tua gimana nih? Tawaran masih berlaku loh. Tapi dia juga ada satu company sendiri, teman-teman dia, dia bikin program kayak untuk fotografi, untuk video ya kak ya. Jadi dia bikin kayak iklan gitu, tapi nyasar ke orang. Ya nggak, ntar gue lagi ngatur. Ngantar sendiri jadi model, merasa nyaman gak sih? Pokoknya enak juga nih gitu. Insat, ya dong insat. Gimana nih? Sebenarnya kan deg-degan banget kan pertama kalinya, tapi nggak tahu ya. Pede aja tuh. Ya pede aja udah. Karena nih maksudnya tuh baik. Belajar entertain juga masih bisa atau mungkin dunia modeling atau gimana? Dari orang sebut orang tua sendiri pengennya Raffi ini. Kalau anak-anak sekarang yang berarti diarahi sama itu positif. Yang pasti banyak membantu orang. Raffi kayaknya lebih utamakan pendidikan ya, ketimbang maksudnya ketimbang di dunia entertain itu sendiri. Iya, itu pendidikan. Kenapa nggak tertariknya? Berat, pertanyaannya berat ya. Kelar S1 mau lanjut S2 atau mau bantu om dulu atau gimana nih? Rencana mau kerja dulu, mungkin S2 ya kerja. Ini jurusan yang sama atau beda nanti? Wah, itu perlu dipertimbangkan lagi. Itu nggak tahu sih, kemungkinan beda. Kan sih mau jurusan itu kenapa? Kenapa untuk jurusan? Ini sempat dulu sempat psikologi, sempat nyari-nyari HI, tapi kayak lebih tertarik ke bisnis manajemen gitu. Karena ada marketing, ada juga apa kreatif, marketing. Jadi punya ilmu untuk bicara gitu ya. Mbak Desa, mungkin merasa nggak sih kayak sekarang anak-anak sudah semakin besar gitu, dewasa, kayak ada nggak sih perubahan-perubahan yang terjadi di rumah? Yang pasti perubahan di rumah semakin sepi. Karena Raffi kemarin, ya Masya Allah ya, aku sih bersyukur banget, beruntung banget punya anak-anak seperti Raffi dan Amin. Karena dia benar-benar kata Mas tadi, kenapa kok konsennya ke pendidikan? Karena aku selalu bilang sama anak-anak, sehebat apapun kamu, sedangkan apapun kamu, sekaya apapun, tapi kalau kamu tidak ada satu pendidikan yang kalian ngerasa itu penting dan dia tidak takut sama Allah, percuma. Jadi benar-benar 3 tahun ini benar-benar digeber banget sama Raffi yang sama sekali kita liburan pun dia paling cuma satu kali ikut liburan, sebetulnya dia nggak mau. Karena dia benar-benar konsen kasih lihat ke orang tuanya bahwa alhamdulillah bisa 3 tahun setengah dia bisa ikut sidang. Mungkin yang membuat akhirnya Raffi memiliki mental seperti ini dari orang tua sendiri pola gojlokannya lebih ke kalau aku lebih ke agama ya, lebih ke agama. Jadi saya nggak pernah ngajarin anak-anak saya bahwa kalian itu anak atau orang tuanya sebagai public figure itu nggak ada arti apa-apa, karena ketika nanti Bunda nggak ada, ayah nggak ada, papa nggak ada, kalian akan berdiri sendiri. Jadi sampai sekarang pun nih anak-anak gak pernah ngandelin ini loh, saya anaknya ini. Dan sempat nih aku kemarin waktu Pak Menteri, Pak Nadiem, Menteri Pendidikan, beliau kan bilang tidak akan ada UM gitu kan. Dan dia senang banget, akhirnya dia langsung chat ke Pak Wisnu Tama, karena kan beliau temannya Sultan ya, jadi langsung ngechat, langsung bilang panjang lebar mengenai UN, mengenai anak-anak zaman sekarang terlalu apa, kosuran dulu lama sekolahnya, ke jam 4 ya gitulah pokoknya, jadi jamnya terlalu kepanjangan.
Jadi dia ngechat langsung ke beliau gitu ya. Ya hal-hal seperti itu tanpa dia ngomong saya anaknya Sultan gitu. Saya anaknya Anissa, dia ngomong. Tapi yang penting abang lebih ke pendidikan. Kalau kamu sendiri gimana? Mungkin dia mama juga atau gimana sih? Pinsak turun. Ikut aja lah. Ikut aja. Kemarin tempat syuting kan. Ya aku lagi sekolah belajar. Nanti kalau selesai baru aku lanjut. Tapi kemarin nggak sih ngikutin sejak orang tua? Kayaknya. Ya mungkin lebih ke arah juga. Kelihatan, maksudnya sering ngomong di depan kaca gitu kan. Waktu juga banyak, sudah dia tapi semakin dewasa anak kayak kekhawatiran orang tua tuh semakin bertambah gitu. Khawatir udah pasti, sampai dia menikah pun pasti yang namanya orang tua akan terus khawatir. Tapi ya kita doa aja, semoga mereka dijauhkan dari hal-hal yang kita tuju. Sama ya kasih ujangan-ujangan kayak mama zaman dulu lah, orang tua zaman dulu. Tapi ini kan ini udah dewasa mbak, udah ada yang dikenalin belum sama si Raffi? Wow. Ada enggak nih? Aku enggak pernah jodoh-jodohin gitu, terserah anaknya aja. Tapi sudah ada, Mbak, yang dikenalin, Mbak. Sudah bawa ke rumah gitu. Sekedar teman gimana aja. Ya, ada lah ya, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih.